akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan kasus tawuran antar lingkungan Kelurahan Sunter Jaya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pukul 4.30. Jadi perkembangan yang kami dapatkan dalam proses penyidikan kami, saat ini kami ada tambahan tersangka. Dari dulu yang kita tetapkan tersangka 3 orang, sekarang menjadi 5 orang. Ada tambahan 2 orang, yaitu tersangka BD dan tersangka MAK. BD ini umurnya 22 tahun dan kemudian MAK umurnya 18 tahun. Peran dari 2 tersangka ini masih sama dengan tersangka 1 sebelumnya, ini DS. Ini sebagai penganjur atau orang yang menyuruh lakukan. Ya. Jadi kalau kita konstruksi hukumnya bahwa pelaku atau tersangka yang melakukan pembacokan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu 2 orang, yaitu tersangka FA dan tersangka MF. Itu yang secara langsung. Ternyata 2 tersangka ini masih di bawah umur, yakni umur 16 tahun dan umur 14 tahun. Kedua tersangka yang masih di bawah umur ini dalam melakukan tindak pidananya itu ternyata karena mendapat bujukan atau disuruh lakukan oleh 3 tersangka yang merupakan atau yang notabene sudah dewasa. Kami melihat adanya suatu potensi anak-anak remaja ini yang dimanapun juga di seluruh dunia perlu dengan dinamika, perlu dengan gelora, perlu dengan potensi-potensi yang sangat dahsyat, ya. Kalau ini disalurkan ke arah positif akan menjadi suatu prestasi. Tapi kalau tidak, bahkan kemudian ada provokasi, ada bujuk rayu dan sebagainya, maka ini akan menjadi suatu tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan kriminal dan sesuatu yang tentu tidak kita harapkan bersama. Dalam hal ini, di satu sisi mereka adalah pelaku, tapi di sisi lain mereka adalah juga korban. Korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif yang kemudian membuat mereka tergelincir, membuat melakukan berbagai tindakan-tindakan menyimpang. Dan ini juga faktor-faktor psikologis yang membuat anak lari keluar, lari ke narkoba, lari ke geng motor dan sebagainya, bisa terjaga karena merasa nyaman di dalam keluarga, nyaman di dalam lingkungan RT-nya. Jadi itu yang paling penting. Mereka menentukan lokasi juga berpindah-pindah. Dari di sini ada beberapa lokasi, mulai dari di Expo Kemayoran, kemudian depan Rumah Sakit Mitra, dan terakhir di Sunter Jaya tersebut. Artinya, ya memang tadi disampaikan bahwa perkembangan dunia ini dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu perpindahan atau perubahan juga sangat cepat. Nah, ini yang kemudian kami respon tadi dengan kita membuat hotline. Jadi kita harapkan tidak hanya petugas dari PPSU atau mungkin dari pemerintah kota atau ASN, tapi siapapun masyarakat yang mengetahui ada potensi gangguan Kamtibmas itu silakan langsung melapor ke hotline kami. Nanti kami langsung terjunkan tim Tiger kami langsung melakukan tindakan.